by my bones. It goes electric, wavy when I turn. Jadi saya dan Ruben yang menentukan kalian itu bisa masuk kerja atau tidak. Bekerja di Trans TV tidaklah mudah. Siap mental, kuat, semangat. Contoh, usap. Seperti ini. Ya. Celana gue udah robek deh. Kamu lihat aja, jangan malu-malu, nggak apa-apa. Apa yang nempel di badan saya milik negara kok. Semua bisa aja dengan bebas. Contoh. Skot jam aja biar seksi boleh? Iya, iya. Iya. 3, 2, 1. Gak bisa sampai bawah. Kalau jadi pegawai Trans itu nggak boleh malu-malu. Ya kan? Namanya siapa? 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 Bambang. Ayo, mari kita. Kaget gue. Sampai kaget gue liat biru-biru ngambang atuh. Ayo manis, saatnya kita masuk ke tahap wawancara. Ikutin kita terus ya. Duduk. Ayo lu duduk. Kita masuk, Mama. Ya coba. Cari lagi bangku lain, lu duduk gimana? Lu berdiri-berdiri. Ini gimana kalau gue ngitung sekarang? Jalan ya. Nanti kalau ada yang interview, wibawanya nggak ada. Urusin aja dulu perut gue, jangan beli batik. Lu udah sarapan, Oma? Udah, lu mau lihat tayangannya? Hai! Pagi Jogja! Ya ampun! Sekarang ini kita, walaupun ini sarapan, oh tenang, ini ada sop enak, namanya sop empal, ya. Pokoknya ada paru, ada ayam, pokoknya pasti nasi putih, no kaigun. Nah. Oke, Bu, kayak makanan biasa ya, Bu. Pisah, paru satu, empal satu. Oke? Oke. Ini dia, nengok dong. Nah, tuh, lihat. Oke, saya kalau di sini pasti makannya pisah. Paru satu, empal satu. Saatnya kita makan. Yummy, sop empal ini adalah makanan favorit aku kalau di Jogja. Pokoknya manis, kalau lagi di Jogja harus nyobain. Oke. Lihat deh, dagingnya lembut banget. Maaf ya Igun, kalau aku ninggalin kamu. Soalnya lama banget sampainya. Lihat tuh, krunya aja lahap banget makannya. Lu kalau gak ada Jessica makan lu banyak ya. Lu kalau ada Jessica sosok ini gak bisa. Apaan sih? Apa sih? Iya. Iya, makanya ini orang gak tau kok dia makan jaimbang. Ih, sosok benyet-benyet deh. Gak muat itu tas lu, Tam. Tas lu udah muat juga isi makan dari hotel. Oke, kalau kayak gitu nanti kita lanjutkan lagi. Hanya di Brownies jalan-jalan. Makin hit. Oh, jadi dari tadi lu udah makan ya? Udah. Lu? Hah? Ini semua lu semua udah pada makan? Udah tadi. Udah. Jadi gua di sini gua gak dikasih makan? Enggak. Jam makan siang, ntar ketemu.
Udah kalau program gak ada duitnya jangan manggil-manggil gue deh. Kesel banget. Ada ini, ada duitnya. Kita mungkin bisa bayar lo. Handphone gue mana hilang? Aduh, ada di situ. Mau kerja apa gimana? Oke, yuk. Mari kita mulai. Ini. Nah, sekarang udah tahap wawancara. Sekarang giliran kita yang wawancara. Cus. Rosi Ranu Palilu. Dari mana asal? Kalau kamu terpilih udah siap ke Jakarta, lagu apa yang mau dibawain? Hei! Hah? Ini pegawai lo, Nisi. Oh. Mau nyanyi lagu apa? Mau nyanyi lagu, mungkin ada di besar. Kau janji, janji. Kau tawa-tawa, kau janjikan, kau tawarkan cinta, ini kesedihku. Bekerja di Trans semua sebagai apa? Apa ya, reporter aja boleh kan? Coba bawain berita. Berita? Ya. Mau ya, nyariin apa? Terserah. Bencana apa? Bencana hidup lo. Banjir, banjir. Gimana kalau kita percintaan yang lain aja? Okay, itu insert, itu insert. Insert, insert. Oh, reporter insert. Ya. Reporter insert. Okay. Pernikahan Ivan di pernikahan Ivan Gunawan di depan gedung. Gak jadi. Eh, lu peramal apa reporter? Jalanin dulu. 3, 2, 1. Aduh, jangan ketawa. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Ya, pagi hari ini kita ketemu lagi di Insert Today. Hari ini kita mau bahas. Emang dia nonton saudaranya di sini. Jadi ngomongin apa teman-teman? Ya. Selamat pagi pemirsa. Pemirsa itu udah verbal. Ya, para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Ada yang bilang dan kita goyang. Bagi saya sama saya kurang enak, kurang sedap. Kita juga kerja perusahaan kita. Kita juga pegawai ya Om. Iyalah. Ya, pasti ingin bergabung menjadi keluarga besarnya Transmedia. Kita segera bergabung. Amin. Kita yang benar ya. Jujur paling penting. Oke. Okay. Jangan kemana-mana, hanya di Bronis jalan-jalan. Hidup bangun. Kita pamitan dulu kakak ya. Pamitan. Sampai ketemu di Jakarta ya. Ya. Terima kasih semuanya. Sabar ya. Selamat bergabung di Transmedia. Oke. Dadah. Ya, pokoknya kita mau makan. Ini makan sambal-sambelan, pedes banget, enak banget. Aku suka.